Welcome to Dubai. Hai guys, sampai juga di Dubai Expo. Dari Bali langsung kita PCR buat menuju Dubai. Gila. Jadi tadi kita udah ke Prodia, karena Prodia salah satu tempat yang dipercaya. Tapi pas kita ke sana, mereka tuh kayak bilangnya gak bisa menjanjikan, takutnya harus mengulangi kalau ada untuk penerbangan besok. Lah kok aneh banget ya. Oke deh, jadi langsung aku bye. Ya makanya. Terus hari terus ke Dubainya bareng siapa dong? Us. Gimana sih? Rasanya gila. Gimana selalu sih? Anda ini kayak mengajaknya kayak super mendadak terus kayak mengagetkan. Ih, Arto kan udah gak kerja pet gue ya. Gue kayak super bingung. Ini nggak mau ke Dubai nih. Ya maaf, ini udah di sini tiket udah kebeli, Pak. Iya, enggak bisa. Enggak ada pakai ikutin kita terus. Okay. Ya. Hai guys, sekarang tanggal 22, waktu menunjukkan pukul 1.30 dari pagi udah yoga, terus pergi apa lash filler dan juga brow ini buat di ngacengin ya nih. Terus sekarang udah balik rumah, udah bikin kuku lagi karena yang sebelah kanan belum sempat Eke refill, dan sambil packing di belakang gitu. Nanti jam 3 juga aku udah meeting flight aku jam 12 malam, so yes, ikutin terus ya packing-packingan Eke. Duh, situasi dan kondisi ya. Yes. Packing karena mau ke Arab Fashion Week, terus lanjut nanti Amsterdam, Jerman, sama Paris bersama papa mama. Wow. Tapi mereka cuma nungguin aku karena dia mau ngasih duit buat Eka. Ya sama aku bagian money changer yang diganti tutup kerindu dan diganti ke Eka gitu. Biar emang gitu harus nyusahin orang tua. Konsepnya. Ya kan Zai, biar ada kerjaan ya. Ini bawa berapa koper sih? Tiga lah ya. Dua, tiga. Wow. Jadi nanti Artu bakal bawa pulang ke ini. Dia gede kan tadi? Nanti Artu bakal bawa pulang ini ke Jakarta. Jadi biar on. Jadi biar bisa bawa yang lain lagi buat ke Eropa. Wow. Rempong, ya Allah. Ribet semua. Barbar say. Yang gue bawa dulu Zai. Ekstra. Banyak banget ekstranya. Itu warna apa? Ini warna hitam. Yang di itu warna apa? Putih. Jadi hitam putih. Oke deh. Oke. Aduh. Mau ikut ke Paris nggak? Iya, mau ke Dubai dulu. Oh iya. Ih, kamu sih ngomong-ngomong. Mau ke Dubai.
Tapi udah ada, ya udah beliin yang baru, harusnya yang jelek aja. Ini gak usah, Ji. Gitu, emak gue emang gitu. Dia gak bisa pakai barang bagus, kayak Elis dia. Ini ngomong. Ya, jangan ditawa. Jangan tawa. Elis emang gak bisa. Mau gue kasih mahal pun gak ngerti nama gue tuh. Jadi emak gue tuh murah meriah. Wah. Safe life. Langga terakhir. Anggola. Anggola kan itu. Enggak mau gue bayar mahal-mahal. Itu mak gue tuh gitu. Iya, mak gue tuh enggak ngerasa orang tuh manusia tuh enggak. Waduh. Bye, Len. Bye. Thank you so much, Mona. Dani. Apa-apa, gimana? Negaje ke Cimone, Dani. Negaje ke Cimone, Dani. Kacamata hitsku di mana ya? Gak ada yang warna ungu gue. Oke, baiklah. Siap. Bye. Kayaknya bayinya udah 3 kali sih ya. Siapa sih? Aku. Teh, lucu. Sudah datang. Cukup gitu doang ya? Cukup gitu ya. Bye-bye. Okay. Emang love language-nya beda ya? Iya. Oh iya iya, oke. Wow. Oke, guys. Bye-bye. Nanti kita ke Dubai. Bye-bye. Bye-bye. Gila, ini mau kemana? Kopernya 3. Bau-bau over nih kayaknya. Bukan lagi. Dah, nih. Ini kakak duduk dulu aja. Kita mau ini. Ya, Gan. Banget ini loh, Zah. Mampir kan gue tadi cari, kok kolor gue tinggal dikit ya? Mampir gak ada kolor gue. Aduh, overweight, Zah. Padahal udah bisnis kelas loh. Ya, gitu deh. Duh, akhirnya ya, Nek. Sekarang pukul 11.33. Boarding jam 11 ya padahal, Bu. Masa sih? Ya ampun. Enggak tuh, boardingnya
23.30 gue tabok ya. Nih, tuh 23.30. Oh iya ya. Oh, apa itu tiket bisnis kali ya? Enggak aja. Please deh, ini tuh airport udah semacam rumah kedua. Oh iya gitu ya, keren banget loh, takut. Iya kan. Ini adalah tim-tim dari Yanjen. Can I just see your boarding pass, please? Welcome board. How are you doing today? Amazing. This is Gunawan. Ratunya baru dateng, say. Ratunya baru dateng, say. Awas. Satu koper cuma boleh 32 kilo. Gue tuh sebenernya bawa dua koper, jadi cuma satu koper. Jadi gue harus keluar-keluarin, pindahin sini, gitu. Hai. Situation di mana handphone Koko Henry sampai masuk ke dalam bangku harus sampai panggil engineering. Oh my god. Oh my god. Thank you very much. Cici ini buat Jijo kan? Kamu di videonya. Cici ini ada Arman Maulana di sini yang kamu video di Instagram foto-foto kita. Jadi kalau Emirates Business kita dapat free dianterin ke hotel. Lumayan sang gratong kan, gratong kan, lumayan sang. Peramang, kita unai ya peramang. Sampai juga di hotel. Lumina ya Zai, dapat teks song gratong. Welcome to Dubai. Hai guys, sampai juga di Dubai Expo. Oh my god, gila ini gede banget dan keren banget. Sekarang aku ada di depannya Pavilion Indonesia. Wow, ini yang Pakistan keren banget. Terus ini Lebanon, terus ini Indonesia. Pemirsa, keseruan di Dubai Expo 2020. Hello. Ada 192 country, salah satu Indonesia. Lihat-lihat kan semuanya. Di sini juga ada restoran yang menyediakan makanan-makanan Indonesia. Ada rendang, fried rice, pokoknya yang Indonesia bambarina ya. Jadi kalau buat teman-teman yang masih mau ke Dubai, lihatin Dubai Expo secepatnya karena mereka akan selesai tanggal 1 April. Oke. Okay.
sekian sekilas info, kita mau muter-muter lagi ke tempat lain. Rame banget. Rame puas. Rame puas puas. Ini ya kerempongan ya, karena mereka pada mau fitting baju terlebih dahulu. Tuh bawaannya satu geng dengan gong. Well, Chomel. This is the bathroom. Gitu cuy. Walah, transparan. Strip dong benar di sini. Iya. Gitu. Coffee. Oh, ini fridge-nya. Oke. Gitu aja sayang. Warga Mama Dubai Mall, lapar banget. Hai, gara-gara nungguin taksi yang pada nggak mau kerja. Gimana sih, Nek? Gimana Bu? Biasanya cuma bisa ngeliat dari vlog lu. Sekarang ada di sini. Situation and condition, kita akan menuju ke photoshoot yang pertama.